Ibu dan dua orang anaknya tewas terbakar dalam peristiwa kebakaran rumah di Jalan Durian, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau pada Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Ketiga korban, bernama Poppy Anis 43 tahun dan dua anaknya berinisial A 12 tahun dan AI 9 tahun. Jasad ketiga korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau di Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Diduga akibat korsleting, pada saat api membesar, anggota keluarga korban lainnya dapat melarikan diri keluar rumah dan selamat. Namun, Poppy dan dua anaknya terjebak di dalam kamar rumahnya dan api sudah sangat besar. Api baru dapat dipadamkan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.